Malang, Jawa Timur. Dua tahanan ditangkap di daerah Lumajang, sedangkan satu tahanan menyerahkan diri ke petugas dengan mediasi pihak keluarga. Dari total 17 tahanan kabur, 9 tahanan telah berhasil ditangkap. Tiga tahanan yang kabur berhasil ditangkap di gabungan dari Polres Malang dengan dibantu tim dari Polda Jatim di hari keempat masa pengejaran adalah Husnul Muhajir, Fahrul Agus Mustafa, dan Suyadi. Satu persatu, tiga tahanan yang tertangkap ini dibawa ke Satreskrim Polres Malang Minggu siang. Dua tahanan atas nama Husnul Muhajir dan Fahrul Agus Mustafa ditangkap di lokasi yang sama di daerah Lumajang, sedangkan untuk satu tahanan lainnya atas nama Suyadi menyerahkan diri kepada petugas dengan mediasi dari pihak keluarga. Berkat informasi dari warga, napi kabur Husnul Muhajir dan Fahrul Agus Mustafa ditangkap di daerah perbatasan Malang-Lumajang. Dari 4 hari masa pengejaran, sudah sebanyak 9 tahanan yang berhasil ditangkap kembali dari total 17 tahanan yang kabur. Untuk yang sisanya, sebanyak 8 orang itu segera menyerahkan diri. Untuk titik-titiknya, tim sudah mengetahui dan supaya tidak tersisa satu, lebih baik segera datang.